Jom kita petik limbing bulu. Ulam daun gaduh. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Azmin dari Unita International University. Hari ini saya akan share satu resepi kerapu rozel ulam-ulaman. Pertama, kita perlukan bunga rozel, kerisik, ikan kembung yang telah direbus, cili padi, serai, bawang merah, udang kering dan ulam-ulaman tempatan seperti kacang botol, daun kaduk, belimbing bulu dan tomato serta gula dan garam. Selain itu, kasia rozel juga dapat menjaga kesihatan hati dan dapat menurunkan dan mengendalikan kolesterol dalam tubuh badan, juga mengawal tekanan darah dalam tubuh badan kita. Bahan-bahan untuk ditumbuk: udang kering yang telah disangai, ikan kembung yang telah dicarit isinya daripada tulang, serta bawang merah. Okey, bahan tumbuk kita sudah lumat. Ulam-ulaman yang telah diracik halus, bunga rozel yang telah dipotong, isi ikan dan bawang serta udang yang telah disangai. Okey, masukkan kerisik. Gula serta garam secukup rasa. Okey, gaul dengan sebati. Okey, kerapu rozel ulam-ulaman sedia untuk dihidang. Masa untuk menghidang. Kerapu rozel ulam-ulaman siap. Ya. Jangan lupa untuk mencuba di rumah. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Azmi dari Unita International University. Hari ini saya akan menyajikan hidangan yang berasaskan produk tempatan iaitu Agromas. Hari ini saya akan berkongsi resepi mi goreng sambal udang Takna style. Antara bahan-bahan mi goreng sambal udang dari Agromas: sotong, udang, sayur sawi, cendawan, daun sedari, cili merah, tomato, cili padi, bawang putih, bawang merah, sebiji telur, garam, gula, lada putih, minyak, air dan sos pedas berkicap dari Agromas. Rebus mi selama 3 minit. Kita masukkan perencah. Cara membuat sos lakna. Okey, masukkan bahan yang diketuk. Masukkan sotong dan udang. Renaikan air sehingga mendidih.
masukkan batang sawi. Masukkan sedikit garam. Okey, sedikit lada sula. Sedikit gula. Masukkan sedikit sos pedas berkecap agromas. Masukkan sayur. Masukkan telur. Okey, sos kita dah siap. Boleh matikan api. Mi goreng sambal udang Lakna style agromas siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Azmi dari Unita International University. Hari ini saya akan membuat dalgona kopi menggunakan produk kopi pracampur premium dari Agromas. Bahan-bahan untuk membuat dalgona kopi, kopi pracampur premium dari Agromas, susu segar, air panas, ais batu, serbuk Oreo dan juga gula. Masukkan sepaket kopi pracampur premium dari Agromas. Masukkan sedikit gula. 2 sudu. Dan 4 sudu air panas. Okey, sekarang kopi percampuran premium kita dah kembang yang kita dah pukul bersama air panas dengan gula tadi dah kembang. So sekarang kita dah boleh start untuk letak dalam cawan. Okey, sekarang masukkan ais. Okey, sekarang kita masukkan susu segar kita ke dalam gelas dalam 3/4 gelas. Okey, sekarang kita dah boleh masukkan dalgona cream kita ke dalam gelas. Okey, now kita topping dia dengan whipping cream. So kita boleh garnish dia. Okey, sekarang dalgona kopi kita dah siap. So sedia untuk dihidang. Okay, korang semua boleh cuba minuman ni kat rumah. Senang je untuk buat. Pandu.